Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, orang yang puasa hingga berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Allah akan mengangkatnya melebihi awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu beberapa saat lagi. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Sabdamu bagai air yang